Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Servis, ditemani dengan Kakak Reges. Kali ini kita kedatangan ada 3 TV. Wah, masih pada diselimuti. Katanya katanya satu di sana, 3 ya? Iya. Oh. Oke. Yang mana dulu yang kita kerjain? Yang mana dulu, Kak? Oh, oke. Oke, kita bantai yang hijau, yang ini dulu, yang kecil dulu, kata si Kakak yang kecil dulu. Mudah-mudahan penyakitnya enggak gimana-gimana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegeseran dikit, kegeseran dikit. Oke. Kalau ini kayak gini waktu di zaman perang. Perang. Kakak yang ditangkut satu lagi. Hai guys. Hai guys. Jangan dekat-dekat katanya. Sekolahkan gigi jadi orang. Hai guys. Ya. Ke atas sedikit. Selimutnya kamu ambil enggak? Taruh sono, rapin dong. Oke, kita lihat mereknya Forte. Po, mana po? Vivi, VORTE. Oke, kita lihat kerusakannya apa. Hah? Nih, samping. Kamu awas, Kak. Awas, kameranya nggak kelihatan. Entar kesetrum. Kesetrum. Oke, indikator nyala. TV nggak nyala. Indikator nyala, tapi TV-nya nggak nyala. TV-nya nggak hidup. Nggak mau hidup. Apakah tegangan 110-nya yang drop? Drop. Atau tegangan 5 volt-nya yang nggak hadir? Hadir, dir. Oke. Kita langsung bantah. Oke, seperti biasa, proof hitam kita taruh di ground, terserah mau di antena atau di mana, terserah Anda. Kita onin dulu TV-nya, biar nanti langsung bisa dites. Oke, kelihatan ya? Kita colokan dulu, kita colokan dulu. Kita cek bagian strum 110-nya. Seperti biasa strum 110. Oke, 112 normal. 112 normal. Oke, 112 normal. Jadi, ups, maaf. Jadi kali ini 112 normal. Tapi dia nggak mau bekerja. Tapi dia nggak mau bekerja, playbacknya nggak mau bekerja. Kita ntar buat. Ntar. Kita buka dulu beban B plusnya. Kenapa kita buka beban B plusnya? Ini saya cuma untuk mencegah supaya TV nggak langsung start. Kita mau tahu penyakitnya di mana. Oke, kita buka beban B plusnya. Oke, setelah beban B plus dibuka, kita telusuri lagi apa yang kurang.
apa tegangan, apa tegangan 110 nya 110 normal ya, apa tegangan 5 volt yang enggak normal. Bentar. Oke, kita lanjut pada pengukuran. Jadi strum bearplace nya normal, kita lihat strum tunernya dan strum IC memory, dia ini harus dapat 5 volt. Dia harus dapat 5 volt, coba kita lihat. Oke, 0,5 1 volt, 0,5 1 volt, ini seperti nggak kuat ngangkat. Oke, cuma 3 volt aja, seharusnya dia 5 volt. Ini dua ini berasal dari transistor kembar ini. Apabila kita urut, dia larinya ke sini. Tipe Cina ini selalu pakai transistor kembar. Oke, kita lihat supply-nya. Supply masuknya. Oke, cuma 4. Seharusnya dia itu lebih. Oke, 11. Bentar. Kita lihat sininya. Oke, cuma 5. Seharusnya ini 12. Seharusnya ini di atas 10 seharusnya. Kenapa bisa drop sedemikian rupa? Ini 11. 11 nih suara kayaknya wajar. Ini dia nih. Ini terukur hanya 4, seharusnya di atas 10. Kita lihat apakah dari elko-nya atau drop. Saya rasa sih bukan drop, karena kenapa tegangan awal itu dia bisa cuma sampai 4 volt. Oke, kita langsung cek. Bisa diamati. Maaf apabila ini kurang gimana ya. Oh, silo. Bentar supaya nggak silo. Oke, bisa diamati teman-teman. Bentar. Oh, silo. Maaf, saya cari tempat yang nggak silo. Enggak ya. Udah dapat kayaknya segini juga. Oke, kita lihat ini dia asalnya dari strumnya ini. Kita lihat 1, 2, 3. Ini juga sama. 1, ini dia. Kita lihat elko-nya, apabila dia mentok di 0 berarti ini bagus. Oke, nggak ada sama sekali, nggak ada pergerakan kemungkinan elko-nya. Masih dalam batas normal. Ini di 1 nih, 1. 1 benar-benar parah. Oke. Langsung aja kita cek. Langsung aja. Ini dia elko-nya. Dengan ukuran 25.000, 25.000 seharusnya dia ini sampai mentok. 25.000. Seharusnya dia sampai mentok, tapi ini enggak sama sekali. Oke, positif. Ini elko-nya nggak bergerak sama sekali. Oke, saya cari partnya dulu. 25.000 ya. Oke, elko 25.000-nya saya nggak dapat. Ada 16.2200 kalau nggak salah. Tekanan dia hanya 12 volt kalau nggak salah. Antara 12 sampai berapa? Nanti kita ukur aja. Apabila melebihi dari 16, kita ganti aja. Tapi apabila di bawah 16 itu dalam batas aman, berarti kita nggak apa-apa pakai elko 16. Oke, kita coba hidupkan ulang, kita tes lagi. 8 volt. Oke. Ini tuner udah naik 4,8 IC memory. 3. Oke. 3,6 seharusnya 5 dan dia turun lagi. Oke. Kita cek lagi. Mungkin juga karena belum dipasang sensor, kadang-kadang bisa seperti itu.
sebentar kita cek lagi. Oke. Kayaknya kita harus pasang B+ dulu. Kita harus pasang B+, kita lihat perubahannya. Kita cek ulang. Kita cek ulang, saya B+-nya udah saya pasang. Oke, nampaknya TV sudah start. Oke, bagus, 4,9. Oke, 4,9 bagus, nampaknya TV pun udah start. Kenapa saya bilang TV udah start? Maaf, nggak kelihatan ya. Kita ukur lagi supaya teman-teman bisa lihat. Ini mana ya? Masya Allah, susah. Ini tolong diperhatikan. Ini IC memory. Oke, bagus, 4,9 ya. 4,9 yang tadinya hanya 1 dan 3. Ini tunernya 4,9 juga. Jadi tadi ini TV nggak mau start karena supply untuk daerah IC memory dan daerah tuner itu nggak dapat asupan 5 volt dikarenakan kapasitas yang ada pada Elko itu udah nggak ada. Apa fungsi dari kapasitor? Kapasitor itu dari bahasa dasarnya adalah kapasitas yang mengkapasitasi tekanan pada aliran tersebut. Oke. Langsung aja kita lihat bentar. Bentar, kita matikan dulu, kita tes, kita balikan biar teman-teman bisa ngelihat. Maaf, kameranya saya singkat, saya benerin dulu. Bentar, saya pasang antena dulu. Kita langsung colokan. Dan iya, langsung hidup. Gambar pun bagus pun. Maaf, saya kecilin dulu. Jadi untuk kali ini permasalahan B+ bagus, B+-nya bagus, tapi supply untuk tuner dan IC memory itu drop dikarenakan ada kapasitor yang sudah nggak punya nilai sama sekali. Kapasitornya udah soak, dalam kata arti kapasitornya udah soak. Kenapa kok dia nggak bisa start? Karena TV Cina, tegangan 5 volt tuner ini, dia kenapa dia dibutuhkan tegangan 5 volt tuner ini? Karena dia sekaligus mensuplai IC Roma ini. Apabila dia nggak dapet, otomatis Roma ini nggak bakal bekerja. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.